Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa sekali lagi bersama dengan saya Mat Sukami dari channel Mat Sukami. Terima kasih kepada anda yang baru saja singgah ke channel ini dan terima kasih juga kepada kalian yang telah mengikuti video-video daripada channel saya dan kepada anda yang baru saja di channel ini, sila tekan tombol subscribe tanda sokongan anda kepada channel ini. Baiklah, kali ini aku akan membuat satu lagi video reaction yang bersangkut paut dengan perjalanan ataupun kisah pengembaraan YouTuber Malaysia yang bernama Rusdi Rusli yang sekarang berada di Indonesia. Seperti semua sedia maklum, beliau telah kehilangan kartu ATM dia semasa berada di Jakarta dan yang menariknya adalah beliau telah mendapat hadiah kartu ATM daripada fans ataupun peminat beliau yang berada di Indonesia. Okeylah, tanpa membuang masa, ayo kita nonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat live dadakan karena saya ada kabar gembira, guys. Wow, apa kabar gembira ya, guys? Pertama sekali kabar gembira buat diri saya dan kabar gembira juga buat penonton-penonton channel YouTube Rusdi Rusli, karena alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bersyukur sangat-sangat alhamdulillah karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik yang ada di Indonesia ini. Wow. Saya merinding, guys. Oh, merinding deh, guys. Saya mendapat hadiah. Oh, apa tuh? Apa ATM tuh? Baru, guys. Oh, kad ATM Maybank baru. Pengikut dan juga orang yang sentiasa mendukung channel Rusdi Rusli. Mereka tidak mau saya pulang dan mereka bersekongkol untuk membuatkan saya satu kad baru, guys. Memang hebat. Dipinjam, tetapi memang mantap, guys. Kepada saya, guys. Rusdi Rusli dapat hadiah, guys. Wah. Saya tidak tahu, guys. Saya merinding, guys. Wah. Saya mau tidak tahu macam mana mau menggambarkan perasaan saya, guys. Kan dia telah mendapat musibah. Daripada saya mendapat pelayanan yang baik, daripada saya mendapat uang, daripada saya, aduh, tidak ada kata-kata ada, guys. Ini saya mendapat hadiah, guys. Daripada hamba Allah, kartu baru ATM, guys. Niat saya, guys, saya mau meminjam kad ATM, tetapi saya mendapat WA ataupun WhatsApp daripada seseorang dan dia sudah membuatkan satu akaun kartu baru untuk saya, guys. Wow, mantap. Ceritanya begini, guys. Pagi tadi kan saya ada buat satu live dan saya ada ceritakan yang saya tidak boleh membuat kad ATM ataupun kartu baru ATM di Indonesia. Ya, betul, saya betul. Warga negara Malaysia, guys. Jadi saya diberi pilihan, guys. Sama ada saya harus pulang Malaysia untuk membuat kad baru ataupun saya meminjam kad daripada mana-mana teman yang dipercaya di Indonesia untuk saya meneruskan misi saya di Indonesia, guys. Daripada live itu, guys, mungkin ada satu hamba Allah ni sedang Masya merencanakan Allah sesuatu untuk saya, guys. Dia langsung membuatkan akan membuat kad ATM baru buat saya. Membuat kad ATM baru untuk Rusli. Saya masih merinding, guys. Rusli. Naik bulu-bulu roma saya. Oh my God. Ya Allah. Saya mau menangis, guys. Tapi sini ramai orang. Kenapa saya buat siaran di sini? Karena saya akan meneruskan perjalanan saya ke Bogor, guys. Ya. Saya akan meneruskan perjalanan saya ke Bogor sebentar lagi. Dan saya risau kalau saya terlalu capek, saya tidak bisa menghasilkan ataupun menggambarkan kepada anda berkenaan dengan kabar gembira saya pada hari ini. Wah. Saya tidak mau ramai yang DM saya, ramai yang komentar,
bertanyakan kabar kepada saya, bagaimana keadaan Rusli Rusli, adakah mau pulang ke Malaysia ataupun bagaimana, sudah menemukan kartu untuk dipinjam atau dan sebagainya, macam-macam guys diterima dan ramai yang mau menolong saya guys. Nah, hari ini saya buat satu klarifikasi ataupun pengumuman resmi. Hari ini kabar gembiranya guys. Misi saya untuk menjelajah bumi NKRI ya, yang itu indah guys. Ini karena saya sudah mendapat hadiah daripada pendukung itu channel Rusli Rusli, tim Kuci, untuk saya meneruskan misi saya di Indonesia guys. Terima kasih banyak. Terima kasih guys. Saya speechless. Saya tidak tahu mau kata apa lagi guys. Apalagi bercampur aduk guys. Saya bulu roma saya masih merinding dan saya berharap kepada Anda yang menonton di sini guys, tolong doakan orang-orang yang baik ini guys. Tolong doakan orang-orang yang baik ini terhadap orang yang tetamu guys. Tetamu itu bisa dikatakan rezeki. Apabila tetamu itu rezeki dan kita berlakukan kebaikan terhadap tetamu itu pula, rezeki itu makin banyak guys, makin melimpah-limpah guys. Dan saya mau kepada penonton YouTube Rusli Rusli, tolong doakan guys, tolong doakan hamba Allah ini yang baik hati ini, berhati malaikat ini, warga negara Indonesia guys, yang sudi menghasilkan ataupun menghadiahkan kad ATM saya ini untuk saya meneruskan perjuangan jelajah misi kembara saya di bumi Indonesia ini. Amin, amin. Tolong doakan dia guys. Semoga diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang, rezeki yang makin banyak, dan juga dihadiahkan orang-orang terbaik dan dihadiahkan dia ya, di guys. Guys. Tolong doakan dia guys. Tolong semoga saya, orang yang membantu dan dimurahkan rezeki guys. Saya kembali optimis, saya kembali semangat untuk meneruskan perjuangan saya guys, pengembaraan saya guys di bumi Indonesia ini. Jadi kepada Anda yang menonton di sini sekali lagi, tolong, tolong sangat-sangat jangan takut melakukan kebaikan. Ya betul. Karena betul. Kebaikan itu kita tidak tahu Allah akan balas. Ya, dalam dengan keadaan kata-kata yang kita tidak jangkakan guys. Saya tidak tahu kebaikan apa yang telah saya lakukan guys. Dan saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan sehingga kan saya diberikan pertolongan-pertolongan seperti ini, di mana saya berada di jauh daripada keluarga saya, jauh daripada teman-teman rapat saya, dan saya berada di bumi yang bisa dikatakan saya asing, tetapi saya tidak merasakan saya asing di sini guys. Saya rasa diraikan dan diterima dengan baik guys. Ya, guys. Dan terima kasih, dan insya Allah malam ini saya akan berangkat ke Bogor. Jadi kepada teman-teman saya yang ada di Bogor, kepada pengikut-pengikut yang ada di Bogor, penonton-penonton yang ada di Bogor, insya Allah doakan saya akan berada di kota Anda. Saya akan menikmati menjelajah setiap sudut kota Anda. Dan saya akan beritahu kepada semua teman-teman saya di Malaysia, kalian memang luar biasa guys. Saya masih merinding guys. Oke guys, itu sepintas lalu video Rusli Rusli telah mendapat hadiah berupa kartu ATM bagi menggantikan kartu ATM-nya yang telah hilang ketika berada di Jakarta dalam tempoh pengembaraannya di Indonesia. Jadi pada mulanya beliau ingin balik ke Malaysia untuk membuat kartu yang baru kerana di sana tidak boleh untuk menggantikan kad ATM ataupun kartu yang baru bagi meneruskan jelajahnya ke Indonesia. Alhamdulillah seorang hamba Allah ini telah memberikan hadiah kepada beliau dan misinya untuk menjelajah Indonesia diteruskan ke kota Bogor. Okey, semoga insan yang baik hati ini dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Dan begitu juga kepada Rusli Rusli, semoga perjalanan dipermudahkan ketika berada di sana. Okey, sekian saja video saya pada kali ini.
Berjumpa lagi kita di lain-lain video di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.